Bupati Wakatobi, Haliana nyaris pingsan saat bertindak sebagai inspektur upacara HUT ke-78 RI di lapangan Pangulu Belo Wakatobi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, pada Kamis 17 Agustus pagi. Haliana nyaris ambruk saat prosesi pengibaran bendera hendak dimulai. Momen ini terjadi saat Haliana baru saja menyerahkan bendera kepada pembawa baki. Tubuh Haliana tampak bergoyang hingga membuat ajudannya langsung memapahnya untuk duduk. Haliana sebenarnya sempat kembali berdiri untuk persiapan penghormatan bendera, namun ia kembali oleng. Hal ini membuatnya harus kembali dipapah oleh sang ajudan. Selanjutnya, Wakil Bupati Wakatobi Ilmiati Daud langsung mengambil alih Inspektur Upacara Hari Kemerdekaan. Selesai upacara, Ilmiati Daud mengatakan kondisi Bupati saat itu dalam keadaan kurang sehat, sehingga dirinya sebagai wakil harus mengambil alih tugas menjadi Inspektur Upacara. Menurut Ilmiati, mengambil alih inspektur upacara merupakan hal yang biasa karena situasi yang kondisional. Negeri 3 Binongko, kelas 11 IPS, tempat tanggal lahir, Binongko, 17 Oktober 2006, anak kelima dari 8 bersaudara, Arya Wardana, kelas 11 MIPA 3, tempat tanggal lahir, Pongo, 29 Januari 2007, anak kedua dari 2 bersaudara, pasangan dari Bapak Almarhum Surdani SD dan Ibu Dewi Ratnas Bahari SPD SD. Danton 17, Yu Darvin, asal sekolah, SMA Negeri 3 Binongko, kelas 11 MIPA 1, tempat tanggal lahir, Maginti, 2 Juli 2007, anak kedua dari 4 bersaudara, pasangan dari Bapak Yun Hardin Daode Muhammad. Keren! Pembawa baki, Tia Ayu Ningtyas, asal sekolah, SMA Negeri 1 Wangi-Wangi, kelas 11 B1, tempat tanggal lahir Wanci, 3 September 2000, Adi Winardo dan Ibu Waode Syaida SE. Mas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!